Nama nak, nak Zuraya. Nak study dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Ambil course Teknologi Management. Oh, dekat sini panggil nak. Nak je, sebab nama nak kan panjang. Nak Zuraya, nama Zita kan. Jadi orang macam susah nak ingat. Memang daripada dulu dekat college pun orang panggil nak. So, nak je. Okey, Tycoon ni lah. Nak ada terjumpa dalam list yang lecturer bagi. Habis tu nak try tengok website diorang. Oh, macam okey company ni kan. Nak pun minat dengan business. So, dekat situ pun diorang menjanjikan yang boleh bagi ilmu tentang menjadi seorang usahawan. So, nak pun go-on je lah dengan Tycoon ni. Alhamdulillah, okey. Kalau dulu, nak pun ada juga buat bisnes online. Bisnes tu nak more fokus dekat media sosial je. Memang promote zero cost lah. So, bila nak dapat kat sini, nak baru tahu untuk ads yang boleh jalan dengan cost, dapat sale sebulan beribu-ribu. Nak baru tahu lah bak-bak tu. So, yang tu lah yang nak dapat. Okay, yang nak rasa, nak jadi orang yang lebih alert dengan tanggungjawab lah. Sebab sebelum ni kita kalau ada macam ni, oh tak pergi lah, tak pergi lah. Bila dah ada tanggungjawab, oh aku ada ads ni, aku tengah jalan ads ni, mesti akan bangun pagi check ads dulu. Sebab kita pakai duit company kan, bukannya duit sendiri. So lagi communication okay. Habis tu nak pun dapat buat keputusan sendiri lah. Kalau sebelum ni, nak macam agak ragu-ragu nak buat keputusan, takut salah apa semua. Tapi sekarang ni Alhamdulillah dah boleh buat decision sendiri. Tak? Kalau komen tu, tak ada komen. Tapi memang terbaik lah. Sebab dekat pantry, makanan sentiasa ada. So breakfast ke, habis tu ada macam makan petang, macam lapar ke petang kan. Boleh je nak hantar Maggi kat itu. Habis tu, facilities okey lah, semua okey. Meja, kerusi semua okey. Kalau communication dengan team leader ni, memang mantap lah sebab kita orang sentiasa duduk dekat-dekatan. So, kita boleh communicate apa yang tak kena, apa yang kita nak buat, semua kita boleh minta pendapat. Team management pun Alhamdulillah okey. Boss, humble, supporting. Nak sarankan, joinlah Tycoon. Sebab kalau korang kata keluar pintu ni, tak bawa keluar ilmu untuk jadi seorang usahawan ni, tipu. Macam-macam nak dapat lah. Untuk bawa keluar produk sendiri pun mungkin dah ada confident tu lah. Tak cakap banyak lah, kita kasi lima Tycoon di hati.